Warga Kampung Baru, Kelurahan Nagrek Kidul, Purwakarta, Jawa Barat panik saat mengetahui salah satu rumah warga terbakar di bagian belakang rumah. Diketahui hal ini disebabkan kompor gas milik warga meledak saat digunakan menghangatkan sayur dan ditinggal pergi oleh pemiliknya pada Kamis siang. Terkait kejadian ini, warga bersama petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku memadamkan api yang membakar dapur rumah warga itu. Berkat kesikapan petugas, api yang sempat membesar bisa segera dipadamkan sebelum merembet ke bagian depan rumah. Informasi dari saksi, dari kompor Pak, lagi masak, ditinggalin, tiba-tiba meledak gitu Pak. Tapi dari tabungnya meledak? Dari tabung sih, tabung tidak meledak, cuma dari ledakan posisi ruangan itu Pak meledak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun korban sempat syok dan kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.